balik lagi di channel gua. Jadi kali ini gua lagi pengen ngetes low light-nya GoPro Hero 4 Black. Menurut kalian bagus apa enggak? Kalian bisa nilai lah. Untuk mic-nya ini gua pakai yang ini ya, pakai mic eksternal gitu. Jadi tinggal colok. Kalian bisa nilai bagus apa enggak. Nih gua lewat jalan yang gelap-gelap juga. Yang gelap, yang terang, gelap terang, gelap terang, anjay. Gila, ada yang boti nih, mengerikan. Sebenarnya kemarin gua udah ngetes slow light-nya, cuman settingannya kemarin belum bener. Jadi ini gua udah settingan yang low light ya. Menurut kalian terang apa enggak gua nggak tahu nih. Sama posisinya udah bagus apa enggak. Wih, wangi banget ini, wangi kebab anjing. Goblok, jadi konsentrasi gua hilang. Jadi bagus apa enggak menurut kalian gimana lah. Gua nggak tahu. Kan yang menilai kalian bukan saya. Tuh ada mobil, ada motor, lampu sennya biru, kalian bisa lihat. Goblok sekali. Kenapa warna itu? Kan harusnya warna kuning. Silauin mata aing anjing. Goblok. Coba kita lihat. Ini kondisinya gelap banget di sini. Apakah kalian masih bisa melihat? Kondisinya kayak gerimis kecil-kecil gitu ya. Gue ngeri hujan nih anjir. Sa, hujan gak sa? Gerimis loh. Hah? Aku gak bawa jas hujan anjir. Aduh. Kondisinya agak terang nih. Ini kondisinya rada-rada hujan kecil-kecil ya. Gue ngeri GoPro gue kena air anjir. Kan gak ada ganti air GoPro Hero 4 man. Oh ya, GoPro Hero 4 ini baterainya sangat awet ya. Menurut gua ya dibanding Xiaomi. Udah itu ya lebih simpel sih GoPro Hero 4 tuh. Untuk gambarnya juga lebih wide anjir, soalnya ada super wide-nya. Cuman ya kurangnya enggak stabilizernya kurang, ada loncat ya. Stabilizernya nggak ada, ini image stabilizernya masih manual pakai kepala. It actually did work. I can't. Anjir, hujannya tambah gede nih. Ada bocil, udah malam gitu bocil. Lihat KFC-nya kelihatan nggak? Kalau kelihatan berarti ya bagus, kalau enggak ya berarti kocak. Ini tinggal belok kiri. Jadi ini pengen ke arah kampus gua, UNB Nusa Bangsa. Kalian bisa lihat nih kayak Antasari. Ini tuh
itu jalan Soleh Iskandar ke arah Salabenda. Tuh kalian bisa, keren. Ini udah ditutup sah itu. Kalian bisa lihat enak kan nih, jalannya kayak ini ya, Antasari, anjay. Cuman bumpy banget ini jalan. Tuh kalian bisa lihat low light-nya kayak gimana, bagus apa enggak, bisa komen di bawah. Menurut gue sih beli GoPro Hero 4 di 2020 masih worth it ya, soalnya ya hasilnya bagus ya, nggak lebih bagus dari Xiaomi lah. Ini serem banget ya di sini tuh, kalian harus hati-hati kalau sini tuh jalannya pada ngebut-ngebut ya, gua aja ngebut sih goblok. Kenapa ya Elsa? Mau habis anjir, anjir itu ada apa itu? Bekas kecelakaan kayaknya. Ya jadi kampus gua ke sini nih. Belok kiri. Paling gua skip dulu nih sampai sini ya, nanti kita lanjut lagi. Ya ini habis ya ngambil ada urusan lah. Jadi kita lanjut lagi vlognya ini. Kalian bisa lihat nggak hasilnya kayak gimana? Low light-nya. Ada CD ya, ini bawa apaan tuh? Bebas. Bebas aja. Ya, kena lampu merah. Kalian bisa lihat lampu merahnya bagus apa enggak warnanya? Ya gimana? Apa sa? Lo Semeru. Agak ngebut lewat situ mah ya. Ya lewat situ mah ngebut aja. Tapi kalau lewat sini rame. Jalan jalan utama. Protokol apa sih? Jalan apa sih? Utama. Protokol ya. Apa sih? Iya jalan utama lah. Goblok. Kan kalau lewat situ mah masih jalan cabangnya. Mana tuh? Ya udah bebas lewat mana aja. Lewat sana juga kan enak sih, nyaman. Cuman agak ngebut, jangan pelan. Iya udah belok sini, udah lo sana aja bego. Kocak. Apa? Kau kan orangnya netting. Enggak kan, bego lagian sih bawa begini ya nanti. Anjing ada tikus gede banget itu. Itu kalau lihat, kalau kalian bisa lihat tikus berarti low light-nya bagus. Ini lampu merahnya lama banget ya. 5, 4, 3. Tuh bego tuh orang goblok-goblok. Masih main. Baru anjing. Goblok klakson-klakson. Goblok. Bebas. Ya udah bebas. Terserah. Kocak nih. Ya kita lewat Johar lagi, jalan Johar aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Biar ya makin banyak subscribernya lah, semakin asik. Mungkin nanti 1000 subscriber gue bakal ngadain giveaway ya. Pokoknya 1000 subscriber, 4000 jam lolos, gue bakal ngadain giveaway. Apa itu giveaway-nya nanti bakal ada pokoknya. Yang pasti nggak akan mengecewakan kalian. Pokoknya subscribe aja, share ke teman-teman kalian. Tapi ini ya, jangan lupa subscribe. Portal rumah gue udah tutup apa belum ya? Udah jam 10 soalnya anjay.
Waduh, sakit banget. Ini konon ini tuh tempat angker ya. Jalan angker. Sebenarnya bukan angker. Orang-orangnya goblok tuh enggak? Maksudnya orang udah hati-hati nih, tapi banyak orang-orang yang goblok gitu. Bikin orang celaka. Apalagi yang keluar dari gang kayak gini nih. Dia tuh kebanyakan enggak ngelihat kanan kiri, langsung nyelonong. Itu tuh orang-orang goblok kan. Tuh kayak gitu tuh, anjing. Udah tahu ada marka jalannya, tetap aja ini apa sih namanya tuh ngelewatin tolol. Ya boleh sih ngelewatin, tapi langsung balik lagi gitu kalau buat nyalip anjing. Subscribe, like, dan komen video ini. Anjay. See you in the next video. Gue stop dulu aja dah. Capek aing. Ngeri banget sih ini anjing, ada yang terbang-terbang. Tolong apaan tuh. Gila jalannya udah sepi kayak gini.